Trading bersama Orbit Trade, platform trading terpercaya dan bergaransi. Hanya di Orbit Trade Anda bisa dapatkan spread normal dan konsisten, serta server yang terjaga sehingga trading menjadi aman dan nyaman. Saya selalu menyarankan teman-teman saya untuk trading juga di Orbit Trade karena setiap kali saya trading di Orbit Trade saya merasa tenang dan juga nyaman. Jadi saya perlu banget partner broker yang membuat saya nyaman. Kenyamanan dan merasa aman di saat trading itu perlu banget. Orbitrade benar-benar membuat saya merasa nyaman dan aman bertrading. Nah di sana trader-trader kan sharingnya di sana. Nah kita bisa belajar. Terus ada itulah webinar semua free. Jadi nggak rugi lah. Mulai trading dengan minimal deposit sesuai modal yang anda inginkan dan withdraw hasil profit anda dengan mudah hanya dalam hitungan menit. Trading aman dan terpercaya. Mulai sekarang juga bersama Orbitrade. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Coach Hadi, apa iya. kabarnya coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puasanya lancar lancar dong. Lancar. Amin. Yeah. Mudah-mudahan buat Bapak Ibu semua juga yang hari ini ikut bergabung di Orbit TV puasanya juga lancar-lancar nih buat yang menunaikan. Nah, mungkin sambil jam-jam segini tuh biasanya jam-jam ngabuburit kan nih. Nah, sambil ngabuburit ngabuburit ceria, kita hari ini mau belajar juga nih dengan Coach Hadi mengenai yeah. salah satu Uh, edukasi yang paling banyak dibutuhin oleh seorang pemula. Betul. Nah, jadi pemula itu wajib dasarnya harus tahu uh, tentang candlestick ini, karena kan gimana pun kita trading kan pakainya candlestick juga untuk tahu chartnya itu seperti apa ini tuh ternyata triggernya buat apa nah itu semuanya nanti di, bisa dipelajari melalui edukasi pada sore hari ini nah saya ucapkan selamat datang juga nih buat bapak ibu yang sudah bergabung di channel Orbit TV pada sore hari ini ada dari mana aja nih mungkin boleh Sambil kita menunggu teman-temannya ikut hadir juga biar belajar bareng, kita kenalan-kenalan dulu nih yang udah hadir di kolom chat nih. Ada Bu Puput Purspitasari. Jakarta hadir. Oke, dari Pareza ada Cibubur hadir. Ada dari Pak Ekatri lagi di jalan tol. Waduh, hati-hati, Pak kalau di jalan tol. <tuh> HP-nya lebih baik ditaruh dulu sambil didengerin dulu deh, atau mungkin ya mampir ke rest area dulu gitu ya, biar nanti perjalanannya juga lancar. Oke, okay. nah kok jadi yep, hari bro. ini kita kan akan belajar tentang hmm. candlestick. Kenapa candlestick penting? Oke, okay. jadi candlestick itu adalah sebuah penggambaran harga ya. Nah nanti kita bisa lihat kira-kira harga ini apakah cenderung untuk melanjutkan. Pergerakannya ataukah ada pembalikan arah harga gitu. Jadi ada jenis-jenisnya. Mungkin saya langsung aja ke materi. Saya share screen ya. Oke, siap untuk waktu dan tempat. Mm -hmm. Silakan ya, Coach Hadi Ya, yeah, thank you. Nah, sudah terlihat ya materinya. <tuh> nah, kita uh, pada hari ini kita akan belajar how to make profit with candlestick. Nah, Jadi, topik ha, sore hari ini ada tiga, ya. Kita akan bahas candlestick secara general, terus juga kita akan belajar bagaimana cara membaca candlestick, dan yang ketiga adalah kita mengenal reversal candlestick pada area support resistance. Oke, okay, sorry, Coach Hadi belum <coughs> tampil. Oh, oke, okay, wait-nya. Oke, sebentar. Saya ulangin. Sudah? Sudah. Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Nah, jadi kita akan belajar tentang uh, candlestick ya. Nah, topik kita pada sore hari ini kita akan bahas tiga, yaitu. Uh, candlestick, secara general, perkenalannya dulu nih. Candlestick itu apa asalnya dari mana? Terus, setelah tahu, kita akan belajar cara membaca candlestick, dan yang ketiga, kita akan membahas tentang reversal candlestick pada area support dan juga resistance. Jadi, jenis-jenis uh, candlestick apa yang berbalik arah dan untuk melanjutkan arah trennya Nah, secara general, candlestick dulu awal ditemukannya candlestick itu pada abad 18 oleh Munehisa Hi, Mune Homa di Jepang. Jadi waktu itu Munehisa Homa itu seorang pedagang beras. Jadi dia waktu itu menggunakan candlestick untuk jualan beras dan untuk menghitung serta mencatat pergerakan naik turunnya harga beras. Nah, jadi dengan candlestick itu kita bisa tahu harga pertama kali buka itu di harga berapa, harga penutupannya di harga berapa, harga tertingginya itu di berapa dan harga terendahnya itu di berapa pada waktu-waktu tertentu. Kalau misalnya kita lihat di MetaTrader 5 itu ada uh, yang namanya time frame M1, M5, M15, M30. Jadi itu bisa uh, menggambarkan sebuah pergerakan harga dari harga itu terbentuk. Gitu. Nah, ini ya contoh candlestick-nya. Jadi dalam satu candlestick ini kita bisa lihat harga tertinggi di berapa, harga terendahnya di berapa, opennya di berapa dan uh, terendahnya di closingnya di berapa. Dan waktu itu si Homa ini tuh terkenal banget ya, terkenal dia sebagai father of candlestick ya. Jadi uh, si manusia Homa ini dijuluki sebagai father of candlestick, bapaknya candlestick. Nah, selain candlestick kita juga ada bar chart. Lalu apa bedanya bar chart dengan candlestick? Sebenarnya sih nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Cuma kalau misalnya bar chart itu kita hanya bisa mengetahui harga open dan harga close. Jadi yang di sebelah kiri ini ini adalah harga open dan yang di sebelah kanan ini adalah harga close. Jika harga open ini lebih rendah daripada harga close berarti marketnya lagi naik. Tapi ketika harga opennya lebih tinggi, misal ini harga opennya lebih tinggi dibanding harga close berarti ini marketnya lagi turun. Gitu. Kalau misalnya harga open dan harga close ini sejajar berarti harga pergerakannya sama gitu itu bar chart. Nah kalau candlestick di sini kita bisa uh, sesuaikan ya mau warna apa. Tapi umumnya candlestick ini yang warna hijau itu digambarkan untuk naik dan warna merah ini digambarkan untuk turun. Jika uh, harga close lebih tinggi daripada harga open maka warna candlenya itu terang atau hijau. Boleh putih juga jika harga closing lebih rendah dibanding harga open itu biasanya marketnya turun gitu ini bisa kita gambarkan dengan warna candle merah hitam pokok candle candle yang berwarna gelap nah yang kedua kita gimana cara membaca candlestick jadi di sini ada body terus juga ada yang namanya tail tail ini biasanya harga itu uh, melebihi daripada candle lalu kembali closing lagi. Saya gambarkan seperti ini. Di misalnya pergerakan harga naik, turun sempat ke bawah, naik, turun, naik dan closing. Nah, jadi dia opennya di sini. Ini harga opennya dan ini harga close-nya. Nah, tel ini itu harga yang tertingginya jadi dia harga candle-nya ini sudah sempat uh, naik dan membentuk harga tertingginya. Kemudian turun dan closingnya di area ini. Jadi candle-nya ini berwarna putih. Nah ini bullish dan bearish candle. Jadi bullish candle-nya. Uh, di warnanya hijau, sedangkan bearish candlenya berwarna merah ya. Ini juga warnanya umum ya, umum digunakan hijau dan merah. Kemudian kita akan bahas tentang reversal candlestick pada support dan resistance area. Nah, ini yang paling penting uh, kita gunakan karena candlestick itu biasanya kita gunakan untuk reversal atau kita cari titik-titik di mana dia rejection. Pada area support dan resisten, nah ini pengenalan dasar aja ya. Support itu adalah batas bawah, dan resisten ini adalah batas atas. Dimana ketika harga itu mencapai area support, dia akan mantul kembali ke atas, dan apabila harga itu mencapai di area resisten, dia akan mantul lagi kembali ke bawah. Nah, ini perlu dicatat di foto juga boleh jadi ini adalah beberapa pola candlestick ya candlestick itu memiliki beberapa uh, karakter jadi ada yang single candle double candle dan juga triple candle tapi untuk yang triple candle mungkin uh, agak sulit atau uh, ngegambarinya tuh susah ya kayak ada tiga candle morobozu bullish ada tiga Moro, uh, tiga candle bearish itu formasi tiga candle. Jadi yang umumnya atau yang lebih mudah dipelajarin atau digunakan, ini ada formasi dua candle dan ada formasi satu candle. Nah ini reversal, reversal candlestick pada area support. Ada bullish harami. Jadi ketika market itu turun, jadi candlenya nih merah, 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 dan mencapai area support. Ternyata ada candle hijau, bullish harami di area support. Ini kita bisa asumsi market akan berbalik arah naik lagi. Nah, ini juga yang kedua ada bullish engulfing. Ya. Nanti detailnya saya bahas di belakang deh ya. Nah. Ini ya, ini contoh bullish harami. Jadi bullish harami itu ketika Candlesticknya turun, turun, turun. Dia berada di area support dan ada candle anaknya atau biasa disebut juga uh, inside bar. Bullish Harami sama inside bar nggak jauh beda ya. Jadi kalau misalnya bullish Harami ini semuanya di dalam body dan ini berada di area resisten itu kita bisa melakukan entry buy. Kapan entry buy-nya? Nah, kita bisa entry buy ketika sitelnya ini sudah berhasil ditembus oleh candle yang ketiga ya jadi kalau misalnya sitel tertingginya belum berhasil ditembus kita jangan melakukan entry terlebih dahulu jika kita menemukan bullish harami candle di area support kita bisa menggunakan strategi buy stop gitu jadi asumsinya oh ini udah area support nih terus juga kita sudah menemukan bullish harami di dalamnya gitu. Jadi kita boleh buy ketika sudah ada penembusan telnya. Nah, ini candle yang kedua adalah bullish engulfing. Bullish engulfing secara konsep sama. Jadi eh, dia boleh di entry ketika adanya penembusan dari telnya ya. Nah, seperti ini. Nah, bedanya kalau yang tadi bullish harami dia eh, inside bar atau anaknya di depan. Kalau ini madarnya di depan. Gitu. Jadi candle yang kedua ini lebih menutupi daripada candle yang pertama. Itu kita bisa sebut sebagai engulfing. Nah ini juga ada kuncian ya. Dikatakan engulfing yang bagus itu jarak dari tail sampai tail up sampai tail, down ini sekitar 40 pips. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 40 pips itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kurang dari 40 pips biasanya itu kurang. Ya, engulfing dikatakan bagus atau valid ketika tail up sama tail down ini berjarak kurang lebih 40 pips. Nah, ini persing line. Persing line ini juga sama, dia adanya di area support ketika marketnya lagi turun-turun dan ada pembalikan arah ya. Pembalikan arahnya adalah setengah dari candle yang sebelumnya gitu. Nah kita entry-nya kapan? Entry-nya setelah tell up atau uh, batasan atasnya ini berhasil ditembus gitu. Jadi kita tunggu ketika ada pola-pola reversal uh, dua candle tadi confirm kita bisa melakukan buy di area support nah selanjutnya ini adalah contoh candle reversal pada area resisten jadi kebalikannya tadi ada bullish harami ini ada bearish harami jadi kalau misalnya tadi ada di area support ini ada di area resisten ada bearish harami bearish engulfing dark Cover ada shooting star dan hanging man. Nah, ini penjelasan tentang beris harami. Jadi, uh, kita lihat ketika market itu lagi pada naik, terus juga candle selanjutnya closingnya, dia lebih kecil daripada candle sebelumnya. Kita bisa entry sell ya, ini keterangannya ya. Jadi, candlenya tuh lagi naik, 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 terus ada inside bar atau ada beris harami, itu kita bisa sell ketika. Si tail down-nya sudah berhasil ditembus. Nah, ini yang kedua bearish engulfing. Bearish engulfing. Jadi marketnya lagi naik terus juga uh, dia menembus daripada si tail yang kedua ini. Jadi ini kita bisa bilang sebagai swing valid ya. Swing high valid boleh entry. Gitu. Ini saya sering gunakan formasi bearish engulfing atau formasi swing high atau swing low ini di time frame H4 tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen scalping di time frame M15 M30 juga bisa karena sebenarnya fungsi dari candlestick itu untuk konfirmasi entry posisi. Ya, jadi kalau misalnya kita nemu di time frame time frame kecil dan kita lihat itu ada support resisten yang kuat, itu kita bisa melakukan entry. Nah, ini catatannya kalau resisten ya yang udah kita bahas sebelumnya. Jika menemukan candle-candle seperti ini itu kita bisa siap-siap untuk entry, tapi tetap harus tunggu konfirmasi candle ketiga ya. Kalau ke candle ketiga udah closing dan berhasil menutupi daripada uh, swing sebelumnya ya. Misalnya si Beris Harami, dia break daripada sini. Ini kita boleh sell. Ini juga boleh sell. Ini boleh buy ketika sudah break. Gitu. Jadi ini perlu dicatat dan boleh difoto kalau misalnya mau untuk latihan nanti bisa coba latihan di time frame time frame kecil ya mau di M15 atau M30 jika menemukan pola candlestick seperti ini boleh dicoba untuk entry. Oke. Kita akan Coba lihat, apakah ada pertanyaan nih? Cost flow, oke. Okay. Uh, untuk pertanyaan Bapak Ibu boleh langsung aja drop ke kolom chat nih. Untuk belajar nih yang pemula, yang pengen tahu tentang gimana sih candlestick itu atau mungkin dari penjelasan Coach Hadi tadi masih ada yang belum paham gitu ya. Nanti boleh juga ditanyain, langsung aja drop pertanyaannya ke kolom chat nih. Sebelum mungkin nanti kita lihat langsung di aplikasinya, di ya. aplikasi MetaTrader ya biar kita tahu juga seperti apa sih kalau misalnya di kenyat di realnya di MetaTrader itu Candlenya itu seperti apa gitu yang tadi dijelasin sama Coach Hadi nih. Oke, okay, tadi udah banyak nih yang udah join nih. Ada dari Pak Tatang Budiman dari Cianjur, ada dari Cilacap Bu Umi Lestari, ada dari Pak Klanting. Hadir Gresik. Wah, mantap nih. Jadi semuanya lagi pada mau belajar juga nih tentang candlestick juga nih. Sebenarnya kalau candlestick itu eh, pelajaran dasar yang memang dibutuhin seorang pemula ya. Kalau pemula itu kan pelajaran dasarnya adalah ngerti trend dulu, ngerti candlesticknya dulu. Karena kalau kita nggak tahu candlestick, kita juga nggak tahu mau trading apa gitu ya. Sebenarnya ya candlestick itu tahap awal juga ya, setelah kita mengetahui arah trend terus juga support resisten. Nah, candlestick ini uh, salah satu uh, trigger gitu untuk melakukan entry. Itu kalau misalnya kita nggak belajar candlestick, kita tuh bisa sembarangan aja untuk entry. Gitu, jadi candlestick ini salah satu faktor pendukung untuk keberhasilan trading kita dalam menentukan posisi entry mantap. Jadi kalau kita tahu nih minimal kita tahu candlestick ini itu apa misalnya doji atau hammer atau uhum. yang tadi udah disampaikan sama coach Hadi minimal kita jadi tahu nih pergerakannya itu akan kemana kira-kiranya walaupun kita masih butuh indikator-indikator yang lain untuk ngerti nih uh, fixnya itu bakalan kemana nih gitu ya ke akurasinya agak lebih tinggi kalau misalnya kita memang combine dengan teknik-teknik uh, yang lain. Tapi minimal kalau untuk pemula, ada aja kok pemula yang profit itu hanya dengan uh, mengerti candlestick ya, betul ya Coach Hadi ya? Ada, saya juga waktu itu pernah trading uh, tanpa indikator. Jadi trading tanpa indikator, kita melihat uh, time frame besar di daily itu bisa kok pakai candlestick Iya, banyak juga sih member kan kebetulan kalau aku sendiri itu kan e, bantu untuk edukasi di eklab akademik nih, oh, jadi Nah di eklab itu juga banyak banget member yang memang pak Uh, untuk candlestick juga, misalnya mereka ada candlestick tertentu yang jadi favorit mereka gitu, karena hmm. beberapa beberapa kali di backtest dengan adanya candle tersebut hasilnya oke okay, gitu. Nah ada aja, jadi kalau misalnya bapak ibu yang pemula nggak pengen belajar banyak banyak, mau belajar tentang candlestick dulu juga boleh gitu, dan itu bisa juga mempunyai potensi untuk bapak ibu mendapatkan profit dengan candlestick tersebut. Nah Kok jadi ngomong-ngomong tentang Eklepa Academy nih. Nah di Eklepa Academy itu kan adalah salah satu program dari Astronaci yang merupakan uh, sebuah komunitas nih yang dimana kita memberikan untuk edukasi, untuk rekomendasi sinyal dan kita pada bulan ini nih ada waktu terbatas nih di tanggal 1 sampai 12 April untuk Bapak Ibu yang pengen bergabung bersama dengan Eklepa Academy sehingga bisa dapetin arahan trading langsung dari Master Gema dan juga analis-analis astronaci ada promo spesial nih. Kalau wow. misalnya lebaran, uh, Coach Hadi suka nggak kalau misalnya dikasih THR? Wah, suka banget. Ini udah tunggu-tunggu nih, ya kan? Sebentar lagi lebaran, jadi nungguin THR. Mantap. Nah, pasti Bapak Ibu juga suka banget nih, karena di E-Club itu kita lagi bagi-bagi THR juga nih. Saya izin share screen juga ya, untuk Bapak Ibu tahu nih tentang uh, THR dari Eklep Academy. Nah, kita ada spesial THR, yaitu dengan join di paket platinum. Paket platinum ini untuk 2 bulan. 12 bulan membership, diskonnya itu dari 15% plus 5%. Jadi harga aslinya itu dari 18 juta, Bapak Ibu cukup bergabung dengan membayar 14.500 untuk satu tahun. Jadi ini kan membership kalau di eClub itu ada banyak ya. Ada Ruby untuk tiga bulan, ada yang Gold untuk enam bulan, dan ada yang Platinum untuk 12 bulan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak kepengen pusing-pusing untuk analisa market selama 12 bulan, ya kan, itu bisa bergabung bersama dengan eClub Academy juga. Karena kita lagi ada promo terbatas dan periode promonya ini hanya di tanggal 1 sampai sampai 12 April nih. Nah buat Bapak Ibu yang pengen bergabung bisa langsung aja nih chat sekarang juga ke nomor admin. Nanti saya akan drop juga di kolom chat untuk nomor admin dari e Club Ada di 0812. 2222 1697. Jadi buat Bapak Ibu nih yang pengen tahu tentang eklep academy nanti bisa juga langsung chat ke admin benefitnya apa terus fasilitasnya apa gitu ya supaya bapak ibu bisa juga dapetin promonya. Nah ngomong-ngomong tentang candlestick balik lagi nih ke candlestick candlestick yang paling favorit yang dari coach hadi paling sering temuin hmm. dan paling sering oke okay. hasilnya <tuh> itu apa? Kalau saya sih bullish engulfing sama bearish engulfing itu tuh ketika kita kan udah tahu ya tanda-tanda ciri-cirinya ketika dia mengalami pembalikan arah dan cukup besar ya sampai 50 pips, 60 pips itu biasanya dia akan konfirm bakal balik gitu. Itu powerful banget dan saya sering gunain di time frame H4 sama daily. Gitu. Cuman ada beberapa juga yang menggunakan candlestick di time frame kecil kayak misalnya ada doji untuk menentukan area uh, sideways itu juga bisa di M15 gitu. Oke, jadi bullish engulfing, bearish engulfing sama doji ya kalau untuk ya. tahu tentang sideways. Nah, udah ada pertanyaan yang masuk nih coach, kita bacain dulu ya dari Pak Yudi Astari. Warna candlestick langsung kelihatan waktu open price ya. Oke, okay, saya share screen kembali. Nah, ini waktu kita pertama kali install MetaTrader pasti tampilannya kayak gini ya, tampilan dasar. Nah, terus pertanyaannya ketika candlestick pertama kali muncul apakah warnanya sudah terlihat? Ini ya. Ini di time frame M1. Jadi kalau misalnya candlestick uh, setting warna itu tergantung selera, tergantung pilihan kita bisa klik kanan di area chartnya, terus kita pilih properties dan di sini kita bisa atur nih warna backgroundnya mau warna apa, terus juga warna bar downnya mau warna apa, warna uh, bear candlenya, bull candle mau warna apa? ini coba ya, coba saya setting standar ya. Uh, foreground bar up-nya kita agak warna hijau sudah. Bull candle-nya juga warna hijau. Bear candle-nya warna merah. Hmm, bar down-nya juga warna merah. Nah, Ketika kita oke, okay, dia langsung berubah. Terus ini ada garis kotak-kotak. Kalau misalnya pengen hilangin, ketik aja di keyboard, control g jadi lebih clear nih. Pertanyaannya apakah ketika candle itu sudah berganti warna langsung berubah warnanya. Saya kasih gambaran seperti ini. Misal ini harga opennya. Ya. Ketika harga open di satu detik pertama. Ini kan market bergerak nih. Satu menit. Dia naik. Candlesticknya langsung berwarna hijau. Tapi ketika dia langsung di detik kedua dan turun dia berubah yang tadinya warna hijau jadi warna merah gitu jadi candlestick ini akan terus berubah sampai detik terakhir misalnya di satu menit berarti per 60 detik dia akan berganti gitu nah ini warnanya merah nih berarti tadi opennya di atas ini sekarang lagi running turun gitu Nanti ketika menit ke 60 detik ganti candle dan ketika closingnya di bawah harga open dia berwarnanya merah. Gitu Pak Yudi Astari ya. Buat pemahaman warna candlestick. Oke. Udah dikasih tahu juga ya nih Pak Yudi untuk cara settingnya. Mungkin Pak Yudi belum tahu cara settingnya tadi juga sudah dipraktekin. Gimana cara setting warnanya. Karena Uh, beberapa orang itu agak skeptis juga ya kalau misalnya ada yang pakai Males ngeliatin kalau ada warna merah gitu ya mm -hmm. pakainya item putih gitu kan ada juga Boleh kan juga, yang seperti itu iya. hmm, tapi uh. ya tergantung uh, preference masing-masing ya kalau misalnya bapak ibu memang pengennya lebih clear untuk tahu tentang ini candlenya itu sebenarnya candle apa gitu ya candle beris atau candle bullish gitu ya itu kan lebih enak kalau misalnya ada warnanya gitu ya, warna hijau, warna merah jadi kita tahu. Tapi kalau misalnya memang yang udah expert dan males untuk ngeliatin warna merah, eh warna merah atau warna hijau gitu ya. Kalau hijau sih nggak mungkin males sih, yang merah biasanya <laughs> yang males itu. Itu biasanya ada yang pakai merah putih eh hitam putih kayak hitam gini putih. juga ya. Mm -mm. Atau biasanya kalau misalnya dari analis ada yang pakai tadi eh, bar chart juga ya. Betul. Nah ini kalau misalnya pengen ngerubah ke bar chart. Ini biasanya kalau yang udah terbiasa ngelihat bar chart. Jadi bar yang sebelah kiri ini adalah harga open. Bar yang sebelah kanan ini adalah harga close. Bedanya apa? Kalau misalnya di sini lebih clear, lebih jelas di mana telnya. Kalau pengen lebih tahu lagi, uh, ini bisa kita gunakan untuk tarik swing to swingnya. Jadi misalnya tel tertingginya kita tarik untuk tel terendahnya. Bar chart fungsinya seperti ini sih untuk tarik. Nah, kalau untuk line chart ini lebih ke harga rata-ratanya tuh di mana juga sih. Tapi umumnya kita gunain bar chart sama candlestick untuk membantu analisa. Oke. Nah, Uh, untuk Bapak Ibu juga yang pengen tahu nih, pengen belajar juga mengenai candlestick ya, pengen konsultasi sama Coach Hadi bisa juga langsung aja menghubungi ke nomor admin yang sudah dipin chat oleh admin di 08 satunya tiga kali 717 sembilannya tiga kali. Jadi Bapak Ibu bisa langsung aja menghubungi ke Orbitrade atau misalnya Bapak Ibu nih pemula nih pengen belajar pengen buka akun dulu nih yang real ataupun yang demo nanti bisa juga menghubungi ke uh, tim dari Orbitrade karena di Orbitrade itu tradingnya uh, dengan garansi jadi moto utamanya dari Orbitrade adalah Orbitrade Trading with Garansi. Nah, garansinya itu apa aja bisa nanti fasilitas dan benefitnya langsung tanyain ke admin nih yang ada di kolom chat untuk nomornya ya di 081 nya tiga kali, terus di 717 nya tiga kali. Nah, mungkin sebelum kita menutup ada satu pertanyaan dari Pak Samuel, tapi mungkin dari Coach Hadi ada yang mau disampaikan dulu mengenai informasi dari fasilitas uh, di orbitrade. Oke, kita jawab pertanyaan aja ya? Oke, okay, boleh. Uh. Kita langsung jawab pertanyaan ada dari Pak Samuel Nilsson ya? Oke, okay. Pak Samuel Nilsson menanyakan Coach, apakah bisa kita mencari SNR di TF m 30 atau? M15 dan trigger kita di M5 menggunakan inside bar. Oke, nah kalau di sini kan contohnya gold. Kalau misalnya pengen scalping, boleh aja sih cari terus juga diturunkan time frame dari M30 ke M15. Ini belum ada contoh yang inside bar, ya. Outside bar semua, nah, ini juga kayak contoh-contoh uh, tadi, three cross black, ya. Jadi, kalau candle hitam panjang dan kalau candlenya semakin kesini, semakin besar ini penguatan seller tuh semakin banyak gitu. Tapi kalau semakin ke sini candle-nya semakin kecil, misal ini candle besar terus dia mengecil, mengecil. Berarti penurunannya enggak lama lagi. Tapi kalau semakin closing candle candlenya semakin besar, ini tandanya si seller nih uh, lebih dominan. Jadi simpelnya ketika kita melihat ini area sideways ya atau di area M30 kita sudah mengetahui area resist support resistennya sudah dibatasin ini ada beberapa support resisten sih nah kita entry di M5 boleh aja gitu pola inside bar di sini belum ada pola inside bar tapi three black cross candle ya jadi ini boleh kita sebagai konfirmasi candle untuk melanjutkan penurunan dengan target scalping kurang lebih 30 pip dari 2022 2023 targetnya di 2019. Ini boleh buat entry. Oke. Okay. Gitu. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan terakhir nih bonus nih karena masih ada yang tanya dari Pak Yudi ya. Uh -huh. Kalau tailnya lebih panjang dari body artinya apa ya? Oke. Okay. Sebenarnya ini karakter dari candle ya. Kalau misalnya Payu ditanyakan telnya lebih panjang daripada body, ini tuh uh, dominan antara seller dan buyer. Misalnya uh, harga open, contoh mau yang mana nih? Yang ini aja ya? Boleh. Yang swing high. Jadi saya contohin candle yang ini nih. Nah di candle ini. Ini tuh candlestick-nya, dia open-nya di sini, terus dia sempat naik dan dia turun lagi, turun lagi di harga sebelumnya, dan dia kembali lagi naik. Artinya, ini sellernya lebih kuat, ya. Sellernya lebih kuat, jadi pertama kali bayar masuk, ternyata di... Atas ini di area supply-nya lebih banyak seller, jadi harganya kembali turun dan kembali naik. Uh, dia closing candle nggak jauh berbeda dengan pada open candle, uh, open price-nya gitu. Tapi kalau misalnya tail-nya di bawah, berarti si bayarnya lebih dominan gitu, tergantung lihat tail-nya lebih panjang ke atas atau lebih panjang ke bawah gitu. Oke. Okay. Oke, okay, buat bapak ibu semuanya untuk pertanyaan udah terjawab semua nih. Jadi mungkin buat bapak ibu yang mungkin masih pengen tanya tapi terbatas oleh waktu, bapak ibu nanti bisa langsung aja chat ke nomor admin yang ada yang sudah disematkan di kolom komentar ya. Nanti kita akan belajar lagi berikutnya dengan materi-materi yang lain tentunya di uh, orbit TV ya tentunya ya di orbit TV. Nah tentunya kalau misalnya untuk bapak ibu juga yang pengen belajar lebih banyak, pengen buka akun yang tradingnya itu WD dan depositnya cepet, bisa langsung aja nanti membuka akun juga di Orbitrade karena di Orbitrade tradingnya with garansi. Nah, terima kasih untuk Coach Hadi juga untuk materi hmm. tentang candlestick pada sore hari ini. Kita ketemu lagi dengan Bapak Ibu semuanya di materi selanjutnya tentunya di Orbit TV Selamat sore, selamat, selamat sore. menunaikan ibadah puasa. Dah, bye bye. Thank you, Coach flow Thank you. Trading bersama Orbitrade, platform trading terpercaya dan bergaransi. Hanya di Orbitrade Anda bisa dapatkan spread normal dan konsisten, serta server yang terjaga sehingga trading menjadi aman dan nyaman. Saya selalu menyarankan teman-teman saya untuk trading juga di Orbitrade karena setiap kali saya trading di Orbitrade saya merasa tenang dan juga nyaman. Jadi saya perlu banget partner broker yang membuat saya nyaman, kenyamanan dan merasa aman di saat trading itu perlu banget. Orbit Trade benar-benar membuat saya merasa nyaman dan aman bertrading. Nah di sana trader trader kan sharing-nya di sana. Nah kita bisa belajar, terus ada itulah webinar semua free. Jadi nggak rugi lah. Mulai trading dengan minimal deposit sesuai modal yang anda inginkan dan withdraw hasil profit anda dengan mudah hanya dalam hitungan menit. Trading aman dan terpercaya. Mulai sekarang juga bersama Orbitrate